Oh, lebih maunya di atas. Awas, kan galak. Nih. Tadi gua, hello. Apanya yang lucu? Itu, semangat terus ya. Oh, nabung. Bagus. Jadi udah biasa nabung dari kecil dan investasi juga ya. Iya. Kalau ngelor kan jadi bisa. Iya, anak-anak juga. Bagus. Ada di salah satu rumah nih. Ini salah satu adik binatang. Waduh, adik binatang. Nah, pokoknya dia nih masih kecil. Koleksi awalnya ngeri-ngeri. Katanya ada hewan yang lebih gede daripada badannya dia. Waduh. Hewan apa ya? Ayo kita masuk, kita gerbang. Halo Nino. Halo. Ini luar biasa. Ini rumah kamu nih? Iya. Bagus rumahnya nih. Tinggal sendirian. Enggak, mau papa-mama. Oh, mama masih kira ini bisa beli rumah. Kamu berapa? Umur 12. 12? Kemarin 20, 13, 12. Makin hari makin kecil gitu ya. Narasumbernya. Oke. Ih, kawan apa nih? Ini musang pandan. Musang pandan? Ini berarti semi outdoor. Oke. Masuk. Masuk? Sama induknya. Ke dalam rumah. Ke dalam. Oke. Sama induk-induknya mana? Induknya nggak ditangkap. Oh, induknya dilepasin dianya doang. Tapi ini masih... bener-bener galak. Galak? Galak. Halo, kamu bisa jelakinnya? Gak bisa, kamu udah baik sih, gue pengennya. Nah, terus kita... Katanya kamu terkenalnya sama kura-kura kan? Iya. Iya kan? Nah, di sini juga kau udah langsung masuk olah rice. Oh iya, bener. Lihat nih, lihat guys. Ini ada rice food tortoise. Wah, gede ya? Iya, ini udah indukan. Indukan. Kamu punya... induk satu lagi nggak dicatat loh. Oh ini betina nih. Betina. Jantannya punya? Enggak. Nanti ya. Nanti nyusul. Ini betina karena dia ekornya pendek dan ininya nggak cukup. Betul. Wow. Pinter ya dia ya. Banyak pengetahuannya luar biasa. Kamu suka begini dari umur berapa? Aku dari umur 9 dari apa 10 waktu itu. 9 sampai dari 3 tahun. Heeh. 3 tahun guys. Jadi 3 tahun udah punya torto. Baru umur 12. Lo kapan lo? Waduh. Oke. Cakep. Nih bajunya Nino Turtle King. Gambarnya AST. Iya. Masa enggak punya AST? Punya dong. Punya dong. Oh, punya dong. Nah, di mana AST-nya? Di sebelah. Di mana ini? Ini. Ini mini monster. Ini dulu mini monster. Coba ini ukuran berapa nih? Ini ukuran 18 cm. 18 cm. Oh, pegang nah ini. Ya tuh. Ini jantan ya. Ya. Prediksi sih jantan. Prediksinya kayaknya jantan ekornya panjang banget. Iya. Guys. Ini ngomong-ngomong yang udah 50 cm gini harganya 20 juta ke atas nih sekarang. Ini kenapa lumayan di bawah harga pasaran? Karena kalau bisa dilihat tuh karapasnya dia agak shallot. Oh, shallot. Di sini ya, di atas. Ini tetap gede sih, tetap gede. Kamu gak berani ambil? Hah? Berani ambil gak? Berani, tapi gak mau ngangkat. Oh, emang beratnya berapa? Ini lebih berat daripada banana. Masa? Iya. Coba, boleh. Oh, ini berat banget tuh. Gila guys, berat sekali ini. Wah, tuh gila berat banget guys. Emang, gua harus nyemplung ini kalau begini caranya ya. Gila berat sekali. Wah, hello big guy. Waduh, wah gila berat banget. Kamu ini iniin sendiri, nyekatin sendiri. Waduh, jangan begitu dek, nanti kegigit dek. Terus saya yang kena loh. Sangat... Apanya yang lucu? Itu. Mangap terus ya itu lihat. Emang begitu AST. Iya, kalau AST emang ciri khasnya dia. Nah, dia kan ambush predator. Cacau. Jadi dia ambush predator. Ada cacing itu kalau misalkan dan apa ikan masuk. Iya, benar karena AST ini tidak seperti CST menunggu. Kalau kebalik. Kalau CST kan ngejar, kalau ini nunggu. Katanya dia bisa ngejar? Iya. Tapi yang ini beda sendiri, kadang-kadang moodnya diem, kadang-kadang ngejar. Kadang-kadang ngejar, wah kadang-kadang ngejar. Ini gede banget nih, jantan ya ini. Jantan. Keren banget, aduh gede banget. Ini beratnya kurang lebih mungkin 40 kilo ya? Iya ada, 40 kilo. Soalnya kamu beratnya berapa? 30 doang. Masa kalah sama kura-kura? Makanya katanya turtle king, harus bisa ngangket dong. Waduh.
Waduh, 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 waduh. Waduh, encok gue langsung. Berat banget, gila. Berat, 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 berat. Terus sebelahnya ini lebih gede lagi? Enggak, ini lebih kecil. Lebih kecil? Oh, dan ini ya bisa dibilang pacarnya dia lah. Oh, ini betina. Oh, betina. Ini betinanya namanya siapa? Ini namanya Pikachu. Wah, Pikachu kan cowok. Asal kasih nama. Iya. Pikachu sama Grok. Pikachu sama Grok. Sama 50 cm ya. Iya. Masih kecil. Sebenarnya AS itu bisa segede apa sih? Kalau yang aku tahu dia itu ukurannya katanya bisa sampai 1 meter 20. 1 meter 20, guys. Tapi yang paling pernah aku baca-baca paling gede itu 80 cm. 80 cm paling gede yang kamu tahu. Nah, kan? Yang seharusnya bisa sampai 1 meter 20, guys. Jadi segede pak ini nih. Iya, ada. Kurang lebih. Wow, ini khusus kamu bikin buat dia nih, buat mereka berdua. Buat mereka berdua, maskot. Maskot, yo, keren banget nih, toh keren. Oke, kita mau lihat hewan apa lagi nih? Nah, ini kan yang jumbo, kita kesini dulu. Oke. Okay. Nah, ini ada common snapping turtle atau Chelicera serpentina. Wah, ini CST-nya nih, ini juga gede loh. CST ya, gede. Tuh, CST ini agak bahaya karena dia sebenarnya lebih galak pada AST. Iya, dia itu lebih apa namanya? Lebih aktif. Ngejar, ya, iya. Dan matok juga. Matok. Tapi yang ini karena dikit dari kecil enggak terlalu galak. Oh, ini jina. Tuh lihat, guys. Ini CST-nya jantan apa betina? Oh, ini betina. Betina, guys. CST betina. CST itu bisa sebenarnya AST. Enggak, dia ukuran kalau yang di Indonesia pernah masuk itu ukurannya 45 cm, segede Pikachu. 45 cm itu paling gede yang kamu tahu. Tapi yang di alam paling gede 50 cm. 50 cm. Kok kamu tahu pernah masuk Indonesia? Kamu importir kamu ya? Bukan. Teman-teman pernah posting di grup. Oh, teman-teman pernah posting. Gila nih, anak kecil pengetahuan bisnisnya juga jago juga kamu ya. Jualan kura juga. Sekarang udah kolektor. Waduh, kolektor. Gere-gere, kita gak masuk-masuk. Iya. Mari, guys. Ampun, ampun. Lebih gede daripada ini. Itu apaan tuh? Itu apaan nih? Ini kan sepatu kali ya? Hah? Bukan dong. Gila, palanya gede banget. Iya, ini adalah bulus Amida Kartilaginea. Amida Kartilaginea. Gede banget. Kira-kira lah 17 tahun? Iya. Kamu umur? 17. Lahir duluan. Ini kurang lebih kita saudara, kita umurnya sama ya. Oke, ini makannya lele? Makannya lele, guys. Tapi karena saking dia udah mungkin ini agak obesitas, jadi dia udah gak kuat ngejar. Jadi kita setiap ngasih feeding atau makan, kita matiin dulu lele. Oh gitu, jadi ini cuma buat teman aja gitu ya. Iya, oke, ini beratnya berapa kamu tau gak? Wah, ini sih udah ngelebihin bro, kalau pengen belum angkat, hebat ini kalau bisa diangkat. Oh gitu? Iya. Menantang saya dia. Oh iya harus. Oh iya harus. Coba. Gila, gede banget ini sih. Waduh, gila. Ini salah satu yang paling gede yang pernah gua lihat sih. Iya. Untuk, Amida. Gila. Ampun. Gila, berat banget. Berapa? Gila, ini sih kayaknya 80 kilo ya? Ada. Ini seberat badan gue nih. Ini waktu itu diangkat harus 2 orang. 2 orang? 2 orang. Masa sih? Serius? Masa sih? Waduh, tapi dia badannya licin ya? Iya benar. Dan dia ini kan soft shell, guys. Iya, soft shell turtle, termasuk terapir. Jadi batok karapas atau tempurungnya itu tidak keras. Betul, lihat mukanya nih. Gue tuh pengen ngasih tunjuk mukanya doang, cuma susah banget ya emang. Dia tuh berat. Ya itu pemalu, cuma gede badan doang. Iya, berat dan licin. Licin, benar. Dia ini yang aku tahu ya, banyak makan ini juga ya. Ada singkong-singkongan, ubi gitu-gitu juga. Iya, kalau lapar pasti ya, makan. Dan kalau di sini daging ya. Iya, benar, daging. Daging, gila. Gede banget. Dan ini juga ada dua teman. Kalau ini yang Amida, ada juga Pelodiscus. Ah iya, yang Pelodiscus bukannya ini. Iya, makan biasanya kan. Ada dua. Cuma lebih keren ini lah ya. Iya, lebih keren ini lah. Dumbo. Aduh. Gue suka nih yang semangat ini. Mantap. Iya, teman kamu ada yang punya beginian lagi enggak? Selain kamu. Cuman hari ini lihat dong bulus dumbonya. Sering dong dari teman-teman sekolah sih. Sering. Oh, lihat. Bulus. Oh, abis itu teriak-teriak ketakutan. Asik.
hari ini tertalking nih. Nanti kingnya di sini nih. Grok di hati. Ini kalau disatuin sama grok apa yang jadi? Kalau misalnya karena si grok ini agresif banget, ini bisa dihajar, ini kalah. Serius? Kalah, iya. Padahal lebih gede. Soalnya dia gede badan doang, tapi daya gigitnya gede. Karena setiap interval ini bulus ya, sosial. Apalagi nih kalau dilihat nih, cangkangnya lembek-lembek gitu. Iya benar. Tapi lembek tapi juga keras gimana ya? Kalau kata aku sih lembeknya bagian belakang gitu. Belakangnya ya. Yang bagian ini guys, yang lembeknya. Itu agak lembek gitu. Kalau ini, makanya tutupnya dibuka karena kalau tengah malam itu udah ditiba nih sama ember-ember berat gini tetap bisa ngegeser sampai jatuh. Lompat keluar. Ini bukan ninja ini. Waduh, gila bisa lompat keluar. Iya, keturunan ninja. Ngeri banget bisa ngelompat. Paling jauh pernah jalan-jalan kemana? Gak pernah, tapi dulu waktu aku lagi pergi, untung ketahuan kok dia bisa nyabut pipanya sendiri. Abis itu dia manjat. Pipanya? Serem amat. Apa pipanya penyok? Siluman. Penyok berat banget. Begitu. Kebayang gak cakarnya? Serem banget sih berarti dia ya. Predator juga nih. Iya, ini karnivor. Karnivor, asli. Jadi ada AST, bonus. Ada, tapi di sini dulu, di sini ada dulu nih. Apa? Ada di box-box juga. Jadi ya, sama deh kayak bulus nih, cuman mininya lah bisa dipegang. Beda guys, ini bentuknya lihat deh. Ininya dia lah ya. Ininya dia, benar. Tuh, kalau sama Bang sama Audrey, ih enak dia bisa nyakar nih. Masuk. Dari awal loh, galak. Ini? Uh-huh. Oh iya. Ini populasi masih lumayan banyak ya? Masih banyak. Tuh, kayak mulutnya itu serem juga ya. Nah ini beda sama kalau moncong babi guys. Beda. Kalau kondi itu di appendix. Appendix di lindungi. Nah ini saudaranya lah. Saudaranya, tapi dia full aquatic ya? Dia yang aku tahu full aquatic karena mereka hanya ke darat untuk bertelur. Dan ini mereka pernah nggak kamu coba gabungin sama cana gitu? Nggak pernah ya. Bisa-bisa adu mekanik. Waduh, bos. Ngeri, bos. Joget dulu. Aduh, puruh. Iya. Dia ngeri juga ini. Cakarnya tajam banget, guys. Waduh. Gila nih, mau digigit gue. Oke. Oke. Kamu pernah pegang ini? Pernah dong. Pernah. Tapi kalau aku pegangnya dari bawah. Dari bawah. Ini, safety. Oke, balik berenang, Mak. Lihat. Ini salah satunya dikasih juga ini. Oh gitu. Dia ini cakar tajam banget ya. Tajam. Iya, udah. Alah dia. Sekarang kita ke area friendly. Area friendly. Ini family friendly area. Iya. Kita masuk coba ya. Ini khusus kalau misalnya ada yang mau main sini aku kasih. Oh gitu. Kalau ngangkat AST enggak boleh. Pak. Tangannya hilang. Ya, ini mah pura-pura sebuta umat lah. Kita bahas Retail Slider dulu nih. Boleh. Atau Trasemis Krista Elegan. Kenapa kamu pelihara banyak banget Retail Slider? Sebenarnya, aku awalnya saking pengen nge-breednya sampai over gini belinya. Oh gitu. Jadi dan, tapi membuahkan hasil ini semua udah keluar. Serius? Dan udah netes. Berhasil. Gila, breeder umur 12 tahun. Baru breeder Retail lah. Aku aja nggak bisa breeding retail slider. Ya kalau mau di mana? Di sini. Ini sih semua area pakai. Oke, ini nih retail slider. Oh. Tapi ini premannya di sini. Oh dia. Apa itu? Semua yang masuk ke sini harus berhadapan dulu. Sama dia. Dia alpha. Dan ini kura-kura benar-benar pertama. Benar-benar pertama. Sampai ini yang nemenin aku sampai sekarang. Kita lihat nih kukunya pada sehat karena dia mungkin sering asal-asal kuku ya. Iya. Di pasir kan biasanya orang yang kukunya panjang banget. Ya karena kita ngikutin galap, jadi kita hanya mengurus yang makan gitu. Ini yang di bawah itu sama dengan ibu ya? Bukan. Hah? Oh ini oka dia? Nah tapi cuma bisa ada RBN, mau ikut ya? Oh iya nih. Red Belly Nelson nih atau? Ayo. Kembali. Besok Demis Nelson nih. Kalau yang Sinensis ini ya. Ini kembali. Oh, itu Oka Sinensis. Atau mau Remus Sinensis. Kalau kura-kura air kurang jago nih. Remnya, kepalanya.
Ini gede banget. Kok biar ada kecil juga ini? Enggak, ini aku beli langsung induk karena di sini emang udah khusus breed. Jadi kita beli indukan. Beli indukan-indukan semua. Ada yang pernah jadi hybrid gitu berapa? Belum pernah jadi hybrid. Tapi masih ada nih, mulai belajar-belajar kawin sama Brazil. Oh, mau belajar kawin sama Brazil? Iya. Siapa? Oka dia? Enggak. Mau si RBE? Oke. RBE-nya mulai belajar kawin di sini juga. Nanti ukurannya? Iya. Kamu hebat sih, pelihara sebanyak ini butuh komitmen dan biaya ya. Tetap duit dari mana? Sebagian dari orang tua. Kirain ini ya, apa? Tapi sebagian juga dari tabungan kalau beli-beli kurang. Oh, nabung. Bagus. Jadi udah biasa nabung dari kecil dan investasi juga ya. Iya. Kalau keluar kan jadi bisa dijual anak-anak. Oh, bagus. Mantap. Sebelah sini. Sebentar, sebelum ke kolam ada yang mau itu juga. Apa ini? Oh, ini yang dari luar negeri nih? Iya, kayaknya. Betul? Oke. Dan ini pasti ada yang ngelepasin di sungai. Oh gitu ya? Cius. Wah, jauh. Karena aku suka main di rumahku, ada kura-kura tuh. Nanti setiap hari ada, kadang-kadang nih kura-kura. Oh, kamu pengepul juga ya? Kecil-kecil aja pengepul ya? Enggak. Hebat, the breeder, pengepul, importer, semuanya! Oke. Okay. Nah, itu apa itu? Ini ikan apaan tuh? Oh, ini review dari mana? Dari sini apa dari sini? Ya udah dari sini dulu. Dari sini deh. Nah, ya. Wih, sini kurang mahal nih. Res albino. Tuh, ada kurang mahal, guys. Red ear slider albino. Iya. Keren. Ini cuma kelainan genetik. Resesif ya? Iya. Kenapa? Kalau misalnya udah segitu aku lepasin gitu. Oh. Karena kura-kura ini bisa dihajar karena teritorinya dia kuat. Iya, benar-benar. Apalagi kalau albino matanya kadang buram. Jadi harus perawatan ekstra. Ekstra betul. Wih, ada ini mata-mata ya? Ada, ini kipan dari benar-benar kecil. Oh gitu? Dari udah ukuran segini. Serius, berapa tahun ini? Udah ya sekitar 2 tahun. 2 sampai 3 tahun? 2 tahun segede gini? Iya, ini pas kura-kura. Jadi kura-kura itu masa pertumbuhannya memang cepat. Tapi makin dia gede, agak makin melambat. Ya kayak orang aja ya, kamu ntar gedenya cepet nih, begitu puber cepet setinggi aku. Tapi kalau udah setinggi aku gak gede lagi, ya kan? Iya. Mentok ya kan segini. Kalau gede terus serem, terus tiang listrik ya kan? Oh enggak. Ya enggak mungkin, ya kan? Dan mata-mata ini terbagi dua, yang ini aku punya Venezuela. Ini Venezuela guys, ada yang Peru ya? Ada yang Peru juga. Ini ada ini itu. Itu, apa ini namanya? Gelambir ya. Ini jadi dia kalau dialami suka nyamar di daun-daun nih Kak Audrey. Oh iya dong, tuh kamuflase ya. Iya, karena bentuknya kayak daun nih palanya. Lihat nih. Dan dia ini uniknya, bukan menggigit, tapi jadi, menyedot. Oh dia nyedot? Nyedot. Waduh. Sakit, lebih sakit digigit apa disedot? Kamu pernah digigit apa disedot? Ini pernah disedot. Kamu dia pernah bukan digigit? Lebih kesakit, dia bukan nanep. Oh gini, kenyot. Dia ngatakan gini gak lepas. Digini-gini gak lepas? Iya. Waduh. Serem amat ya. Malah makin ditelan. Waduh, serem banget. Namanya juga mata-mata ya. Benar. Halo. Cantik banget. Wow. Yang ini apa nih yang itu? Oh, ini. Nah, rawat. Jadi kan tadi kita udah ngelihat, kamu sini dulu. Apa itu? Tadi kan kita udah ngelihat dua keluarganya, Daput sama Daping. Nah, ini. Daput. Itu Daput. Biasanya ada putih ya. Jadi saudara Daput, Damer, Elsea, Nova Guinea. Alright, itu yang belakang? MSA? Ada MSA di sini. Waduh, keren. Atau Malayan Snail Eater. Ini makannya keong, tapi karena di sini kita latih pelet, pasti bisa. Bisa makan pelet. Ini ngomong-ngomong ada ikan mas gitu dimakan nggak? Dimakan juga? Apalagi... Ini sama itu paling rajin makan ikan-ikannya. Paling rajin makan ikan-ikan ya. Jadi kamu isi rutin terus ikan ininya. Pasti. Keren ya. Luar biasa itu yang di ujung apa itu? Hah? Yang di ujung. Itu sama, cuma Brazil. Oh, itu Brazil juga. Brazil. Oke, yang di sini udah semua berarti. Udah semua, terus di sini. Apa? Oh, ada sulcata. Semi queen. Oke, kalau siang dibiarin Vero free. Terserah. Free, bebas ya, dia bisa
itu udah mulai belajar kawin dan itu udah mulai belajar kayaknya monolog soalnya udah menggali-gali. Oh gitu, itu sepasang berarti ya? Sepasang, Fir. Oh, jadi kalau ditonton-tonton hewan udah kebeli mobil ini kayaknya ya? Siap. Seperti memang sombong ya, masih kecil sombong. Saya udah medium dari dulu. Sekarang kita ngeliat baby-babynya yuk. Oke, yuk kita lihat baby-babynya guys. Jadi di mana nih ternakan kamu berarti? 12. Wow. Oke. Jadi ini ada Aldabra. Kita mulai dari atas dulu ya. Oke. Ya ini ada Aldabra tortoise atau Aldabra cerisnidantea dan memiliki 3 subspesies yang berbeda. Apa aja? Aldabra cerisnidantea sendiri. Ya. Aldabra cervix hololisa. Hololisa. Dan Aldabra alba. Alba. Ya, jujur gitu. Iya benar-benar dan itu sangat rare. Rare. Kalau yang ini yang gantian ya? Cuman ini minusnya di OX. Oke, yang ini? Di bawahnya ada sulcata ini? Tapi ini hasil ini dikasih juga. Oh dikasih? Sama Om Irfan. Oh ini dikasih sama Irfan? Tuh. Ini dari mulai yolknya atau hari-harinya kebuka sampai ketutup lagi nih. Biasa. Ntar kalau gede kawin namanya gitu ya, main gede-gede ya. Iya, ini buat generasi penerus lah. Generasi penerus. Ini 3-4 tahun lagi, 5 tahun lah udah bisa kawin lagi. Iya. Benar, gitu. Tapi itu kembali lagi ke genetiknya, kan ada yang lambat, oh iya, cepat. Betul, betul, pinteran dia daripada gua. Gantiin acara TV gua dah. Oke, yang mau? Nah ini masih FB-an aku. Wih, banyak banget. Nah, awas sebelum kesini. Keren. Dan gak kebanyakan gua. Ini netesnya kita langsung rapat agak ekstra karena pengalaman aku ini prematur. Oh prematur, apa tapi masih bisa hidup ya? Masih. Walaupun prematur ya? Keren loh tuh, lihat tuh kecil gitu. Ini kamu sebagian ini dijual apa kamu keep semua? Tahun lalu udah sold out. Ini nggak di keep. Ya gue ya. Ampun udah gitu pulang ya. Jualan juga ya kan masih kecil, expand. Nah, Anda ini pulang belajar lagi sama Nino ya. Keren. Oke, terus di sana ada ikan cana. Ada cana? Ada cana. Dikeluarin memang sengaja. Oh tadinya ada ini. Dan kalian untuk melatih daya tampungnya biar agak outdoor, bisa outdoor. Betul-betul, semi-semi gitu supaya dia lebih kuat ya. Emang ya, hewan yang agak outdoor tuh sebenarnya lebih bagus tau. Iya. Dan full indoor. Dan kamu yang betul. Ini sana apa nih? Oh ini yellow riau. Riau? Riau. Ini gara-gara habis dikuran jadi mentalnya agak belum. Mentalnya agak tapi belum. Tapi sebenarnya aslinya dia kalau oh lebih maunya di atas nih. Awas ikan galak, tapi yang punya lebih galak. Galak tuh kamu. Hanya tulisan. Hanya tulisan. Asia nggak galak. Ya, galak. Ya udah aku minta ya si grok ya. Aduh galak, mampus aku takut. Aduh, yang ini. Ini ada di bawahnya ini. Apa ini? Red Barito. Oh Red Barito guys. Aku galak. Wow Red Barito. Ini kamu ngurus sendiri semua ini? Enggak, ada keeper. Waduh, sombong banget. Enggak, maksudnya kayak kesehatannya. Kamu ngecekin tiap hari. Oh iya, kadang-kadang dicek. Kalau misalnya udah ada yang kepantau nih nggak mau makan, coba dicek. Kalau misalnya udah mau makan, kita nggak bawa pet. Kalau misalnya udah full nggak mau makan, baru kita bawa ke dokter hewan. Ke dokter hewan. Iya, benar-benar. Hebat kamu. Masih kecil-kecil begini udah jago banget ya. Luar biasa. Ini kalau orang tua nggak pernah diusir dari rumah? Ini harapin lagi. Enggak. Oh, enggak. Kira. Suka burung. Oh papa suka burung. Suka hewan. Tapi ini beneran kamu, bukan orang tua yang suka gini-gini. Beneran kamu? Iya. Papa cuma burung doang. Ren. Ren. Umur 12 dibeliin Aldabra. What the? Ayo anak-anak yuk. Yo yang lain yuk, yang masih TK belum minta orang tua sebanyak banyaknya ya. Jangan-jangan nanti orang tuanya pada ngomongin nontonin dulu. Oke, mantep. Oke, ini udah semua? Udah semua, Nino keren banget ya. Semoga nanti bisa pelihara yang lebih keren-keren lagi ya. Nanti cita-cita kamu gue yang ukur apa lagi? Sebagai turtle king. Apanya sih? Apa tuh? Mexican Grand Mas. Terus? Mexican Snapping. Oh, kamu maunya cari yang lebih eksotis lagi? Yang lebih rare lah. Yang lebih rare. Hebat, kecil. Tahu istilah. Dan yang penting tuh harus galak. Harus galak. Oke, kura paling galak sih menurut aku AST dan FST, CST gitu-gitu ya? Iya benar. Gak ada lagi yang lebih galak? Kalau kata aku gak ada, paling kan tambahannya sama si bulu soalnya bulu juga keluar dia bisa nyampe. Oke, semoga mimpi-mimpinya tercapai dan
semoga kamu ini YouTube ya? Iya dong. Apa? Namanya Nino Tantowi. Iya, ada. Nama IG juga nih, ada Nino Tantowi. Pacar ada? Sama lo gue yang pacar umur 12 ya kan? Punya dong kan? Enggak. Oh enggak punya? Gebetan? Ini aja ini. Oh sama hewan aja ya? Iya. Gak usah sama cewek ya. Bagus. Main Mobile Legend? Hah? Main Mobile Legend? Wah. Oh masih? Enggak, gue kira udah enggak. Gue mah gak sempet tuh kalau punya hewan sebanyak ini. Dia mau main. Hah? Bagian mana main? Mobile Legend? Pakai hero apa? Bro? Oh, jelas Grok. Oh, gue kira Grok. Ini maskotnya namanya Grok loh. Oh. Iya, waktu itu kayak udah muncul-muncul. Grok, sampai ke bawah. Tapi emang benar sih, kayak tanker sih. Iya, kayak tanker ya. Tapi kamu fighter banget. Iya. Fighter banget sih. Oke, kalau begitu Nino Tertuti. Thank you so much. Iya, makasih ya. Sukses terus. Jangan lupa like, comment, subscribe. Coba pilih hewan dari sini yang mana yang kira-kira paling puas dan paling bahaya. Tak dulu kan mereka yang disuruh ngomong komen. Ya udah, I'm the king of the jungle. You've been watching the Exotic Pets. Bye. Oke, okay, thank you. Nino, thank you.